mencerahkan dan juga bikin glowing itu belum terasa banget gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini aku akan sharing ke kalian tentang suatu serum yang belakangan ini tuh lagi hype banget, karena dia itu dipercaya bisa bikin kulit kita itu jadi glowing. Nah, aku hype banget karena beberapa hari yang lalu aku tuh udah dikirimin satu set face care gitu yang terdiri dari rangkaian acne series dari Scarlet Whitening dan juga ada glowtening serum. Nah, jadi ini dia penampakan dari glowtening serum dari Scarlet Whitening, dan ini adalah boxnya kayak gini, dan dia itu ukurannya adalah 15 ml. Nah, jadi di sini glowtening serum itu apa sih, cara pakainya tuh gimana sih, fungsinya, kandungan bahan-bahannya itu apa aja. Sekarang kita akan bahas satu persatu tentang si glowtening serum ini. Nah, jadi glowtening serum ini tuh mengandung tranexamide acid, habis itu ada salendula oil, habis itu ada olive oil, allantoin dan juga licorice extract. Jadi apa aja sih manfaat dari glowtening serum ini? Yang pertama, dia itu membantu kita untuk mencerahkan kulit wajah, terus dia juga membantu membuat kulit kita itu lebih glowing sesuai dengan namanya, glowtening. Terus dia itu juga membantu untuk memudarkan bekas-bekas jerawat dan membantu kulit kita itu menjadi lebih sehat. Dan dia juga bisa menyamarkan garis-garis halus dan flek hitam di wajah. Yang terakhir, dia itu bisa menenangkan kulit kita dan juga bisa memperbaiki, improve gitu, skin barrier kita. Nah, jadi glowtening serum ini bisa dipakai oleh ibu hamil dan juga ibu menyusui, tapi kalian juga bisa konsultasikan dulu sebelum kalian gunakan produk ini. Dan glowtening serum ini bisa dipakai untuk semua jenis kulit, baik yang normal, berminyak, kering, berjerawat, kombinasi, dan juga kulit sensitif. Nah, biasanya kan kalau kita lagi jerawatan gitu kan, kita kan lagi pakai serangkaian skincare acne series. Biasanya kita tuh nggak boleh mix pakai skincare lain yang fungsinya untuk mencerahkan, bikin glowing gitu. Kita harus kayak fokus dulu untuk nyembuhin jerawat kita. Tapi beda sama si glowtening serum ini. Karena apa? Karena dia tuh bisa dikombinasiin sama acne series, serangkaian skincare acne punya kita. Nah, terus sekarang gimana sih cara pakai dari glowtening serum yang baik dan benar? Yang pertama, kita bersihkan wajah kita dulu dengan menggunakan facial wash whitening dari Scarlet Whitening. Setelah itu kita bilas dan kita keringkan. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke skincare harian kita. Kalau kita lagi jerawatan nih atau beruntusan, kita bisa pakai rangkaian acne skincare dari Scarlet Whitening. Nah, yang pertama kita pakai serumnya dulu 2-3 tetes. Setelah itu kita ratakan dan kita tunggu beberapa menit sampai serumnya meresap dengan baik. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke step ketiga, yaitu menggunakan Scarlet Glowtening Serum. Jadi kita bisa ambil 2-3 drops, 3 tetes gitu kan, dari serum ini, dan bisa kita aplikasikan ke wajah kita, lalu kita bisa usap sampai merata dan kita tunggu beberapa menit sampai serum ini benar-benar terserap dengan maksimal. Nah, setelah itu step keempat, kita bisa lanjutkan pakai day cream maupun night cream. Ini bisa kalian lihat kalau dia tuh benar-benar kayak susu gitu guys, dan dia tuh kental. Untuk bau sendiri, overall gak ada masalah yang berarti ya. Baunya enak, cenderung segar gitu. Karena aku udah pakai, udah nyobain glowtening serum ini selama beberapa hari, hampir seminggu. Jadi aku akan tunjukkan gimana progres wajah aku gitu setelah menggunakan Scarlet Glowtening Serum kayak gimana. Sekarang kita lihat fotonya. Jadi di sini bisa kita lihat first day aku menggunakan Scarlet Glowtening Serum. Jadi di sini ada banyak bekas jerawat dan juga ada jerawat baru di bagian dagu gitu kan, bisa kalian lihat. Dan ini adalah hari ketiga setelah penggunaan. Jadi kalau dilihat di foto, ini bekas jerawatnya sudah mulai memudar. Jadi ini progres yang bagus banget, I think. Lalu kita lihat
di hari ke-6. Jadi di sini benar-benar udah terimprove ya, dari mulai bekas jerawat yang mulai memudar gitu. Tapi untuk mencerahkan dan juga bikin glowing itu belum terasa banget gitu. Terus untuk membuat kulit menjadi kenyal itu juga belum terasa, dan menyamarkan garis-garis halus karena memang apa ya, aku juga belum banyak garis-garis gitu, jadi belum terlihat secara signifikan. Dan juga efek untuk memperbaiki skin barrier itu juga belum terlihat secara signifikan gitu. Overall dari 1 minggu penggunaan si Scarlett Glowtening Serum ini, ya cukup bagus ya, jadi tidak mengecewakan gitu. Walaupun hasil yang dia berikan itu nggak signifikan yang langsung bagus banget sesuai klaim dia, langsung bikin auto glowing dan sebagainya, itu enggak, tidak ada reaksi penolakan, nggak cocok, breakout dan sebagainya. Aku suka gitu, dan aku akan lanjutin terus pemakaiannya. Ini juga bisa jadi referensi buat kalian yang masih bingung atau masih mikir-mikir nih, glowing serum gimana sih, bagus atau enggak. Nah, kalian bisa jadiin ini tuh salah satu rekomendasi serum yang bikin glowing buat kalian gitu, karena harganya juga affordable, udah aman. Produk ini tuh gampang banget kalian dapetin, di seluruh e-commerce ada, dan pastiin kalian tuh beli produknya yang ori. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.